Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita kembali melihat ayam ya. Ini jenis ayam ya, silangan Bangkok kampung, guys. Di sini ada 4 ekor. Jadi yang 2 ekor jantan, 2 ekor betina. Saat ini genap berumur 3 bulan. Rata-rata beratnya ya sudah 3 kilo, guys. 3 kilo, bukan 3 kilo ya, maaf. Beratnya sudah 1 kilo. Jadi untuk yang jantan 2 ekor ini sudah 1,2. 1,2 on, 1,2 kilo atau 12 on. Untuk yang betina sudah 800 gram. Ini guys, lihat yang jantan sudah tinggi-tinggi ya. Jadi untuk pakan ini adalah campuran ya, fur 50% dan jagung giling halusnya juga 50%. Jadi sudah 50-50 ya. Campuran jagung sudah dimulai dari umur 1 bulan lebih. Secara bertahap saya tingkatkan ya. Jadi ada yang bertanya ya, bagaimana pemeliharaan dari awal ya, sejak umur 0 sampai 5 hari masih saya gabung dengan induknya ya. Kemudian setelah 5 hari saya pisah dari induknya pada siang hari, malam hari saya gabung lagi. Kemudian genap umur 1 bulan sudah saya lepas total dari induknya. Jadi seperti itu, guys. Jadi ini ada 8 ekor ya. Yang 4 ekor sudah saya jual. Ini guys, dengan makanan itu ya, ayam-ayam ini sangat lahap ya. Hanya dia takut. Nah, lihat makanannya. Jadi kenapa harus dicampur jagung, tidak fur murni terus ya? Jadi kalau kita menggunakan fur murni terus ya, kalau sudah usia 2 bulan biasanya kelihatan kurang sehat ya, kurang lincah untuk ayam kampung ini. Ya guys, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.